dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Depan MRF. Hari ini kita akan unboxing tripod HP tipe 3110 three-way head ya. Oke, kita akan unboxing, buka apa aja isinya dan bagaimana bentuknya. Masih bersama artis kita Rijal Ramdhani yang akan unboxing. Oke, kosong. Udah ada pouch-nya dalamnya atau tas buat tripodnya. Itu ada dudukan HP-nya. Nah, ini penampakan tripodnya. Oke, itu tripodnya. Oh ya, itu kelihatannya sudah dilengkapi dengan waterpass. Ada waterpassnya. Yang atasnya baut buat dudukannya. Oke, mulus. Berarti pengirimannya aman. Pasang. Terus setelannya dari bawah masangnya. Itu buat turun naik ya, tuh turun naik kanan kiri terputar. Oke, nah itu cara memanjangkannya. Pak, tarik. Masih baru, alot ya, buka, tarik, lalu diklipkan lagi ya. Yang lainnya juga sama, tarik, jangan lupa diklipkan lagi untuk mengunci supaya tidak pendek otomatis. Ada 3 stick, 1 2 3. Oke, kita tes. Oh ya, atasnya masih bisa dipanjangkan lagi. Ini maksimal atas bawah. Coba kita ukur tingginya berapa dari atas sampai ke bawah. So, pinten? Ya, sedang diukur tinggi maksimal 1 meter 8 cm ya. Tuh, saya putar-putar. Nah, itu waterpassnya biar center tengah ya. Ini waterpassnya kita posisikan di center tengah ya. Sudah terpas tuh, kalau gelembungnya di tengah berarti dia udah pas tengah. Oke, kita tes sekarang dengan handphone penampakannya. Oke, ya, ambil angel gambar kemana, turun naik biar kayak itu kameramen profesional.
Oh ya, tripod ini saya beli di toko online shop. Bahannya kalau kita lihat sekilas itu aluminium. Ya, sepertinya aluminium karena putih. Ya, betul aluminium. Dan klip-klipannya semuanya plastik. Ini penampakannya. Cukuplah buat iseng-iseng, buat teman-teman semua yang mau iseng-iseng. Coba kita tes pendekan sampai seberapa. Bisa disetel gimana? Ini kita pendekkan paling bawah satu stek, kita ukur kalau dipendekkan satu stek berapa senti. Sebentar. Sembilan puluh tiga, kalau kita pendekkan satu stek, kita pendekkan lagi, kunci jangan lupa kelip-kelipannya kok sing nginggil dan ceklek akan. Ya, ini ditutup dua stick, dapat tinggi berapa? Kita lihat. Sebentar. Tujuh puluh enam senti, ditutup dua stick. Sekarang kita tutup tiga stick. Jadi mini tripod, tiga stick. Kita lihat tiga stick ukurannya berapa senti. Lima sembilan, tutup tiga stick 59. Atasnya kita turunkan lebih pendek lagi, 40 senti. Ini untuk penampakan bahan-bahannya, kita lihat. Ini bahan-bahannya. Ini terpasnya. Dudukan HP-nya. Tuh bahan-bahannya. Ini penampakannya. Ini board-board setelannya. Bisa sambil dipegang juga. Tinggal dilipat ke dalam. Nah, posisi bisa kita pegang, ambil gambarnya begini sambil dipegang. Ini untuk detailnya biar teman-teman semua bisa melihatnya. Ini detailnya. Oke, jadi itulah mini tripod buat HP. Hah? Nah, bisa diberdirikan juga untuk handphonenya sendiri, dudukannya. Oke, nah kameranya bisa miring, tinggal di setel-setel. Ya, itulah review dan unboxing tripod HP 3110. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment, juga share biar banyak manfaat ke yang lainnya. Jangan lupa selalu kunjungi channel Depan MRF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.